Anda masih di iNews Kalsel, pemirsa. Rayakan kenaikan Isa Al-Masih, umat Katolik di Banjarmasin laksanakan kegiatan donor darah. Aksi sosial ini diharapkan mampu menambah stok darah di Banjarmasin, mengingat kritisnya ketersediaan darah di PMI selama masa pandemi. Mengisi perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Kamis kemarin seluruh umat Katolik di kota Banjarmasin bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan sosial donor darah yang dilaksanakan di Aula Sasana Sehati, Paroki Katedral ini diharapkan mampu menambah stok darah di kota Banjarmasin yang semakin menipis di tengah masa pandemi. Pelaksanaan donor darah kali ini ditarget sebanyak 50 kantong darah. Mudah-mudahan hari ini target kami paling minim 50 kantong darah yang terkumpul dan boleh dimanfaatkan oleh PMI untuk melayani kebutuhan masyarakat di kota Banjarmasin. Selain melaksanakan kegiatan donor darah, pihaknya juga memberikan sembako dan nasi bungkus kepada warga kota Banjarmasin bekerja sama dengan Dinas Sosial. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, iNews melaporkan.